Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, utamanya kepada para habaib, alim ulama, beserta seluruh pejabat pemerintahan, wabil khusus para zuriatnya, Tuan Guru Asyik Abdurrahman Siddiq radhiyallahu an, beserta wabil khusus guru kita Al-Ustaz Dr. Ali Azhar bersama Al-Ustaz Badruzzaman dan guru kita Al-Ustaz Wahyudi, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Koramil, beserta tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Kata Nabi, muliakanlah ulama, maka bahwasanya mereka ulama itu pewaris Nabi. Kita hadir di tempat ini memuliakan ulama, memuliakan pewaris Nabi dengan acara haul. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, tanda ulama warasatul anbiya ada dua. Yang pertama, apabila ada sidin bisa menularkan manfaat kepada kita, maka kalau sidin ada nyaman perasa. Apabila sidin kada ada, kita kehilangan. Sampai sidin wafat, kita cari makamnya. Ini tanda warasatul anbiya. Tuan Guru Zaini sekumpul sudah wafat, dilarang masjid ziarah masuk ke dalam, tapi orang berduyun-duyun datang. Ulun baru dari sana. Kemudian Tuan Guru Safat, walaupun jauh andaknya di hujung, tapi orang berduyun-duyun datang. Saya juga pertengahan Rajab ziarah ke sana. Itu tanda ulama warasatul anbiya, sampai wafat dicari orang. Saya di Mekah kemarin, pas maktab saya setiap hari mesti liwat di makam Ummul Mukminin, ibu Sayyidah Khadijah. Jadi setiap hari bisa ziarah. Itu tanda ulama warasatul anbiya. Yang kedua, tanda ulama warasatul anbiya
apabila bercakap menularkan manfaat, maka sampai Sidin wafat, kitab-kitabnya dicari, diteruskan membaca, karena kalamnya, cakapnya ulama warasatul ambiya itu nularkan barakah. Kami ditungkal yang semasa saya sempat dengan ayah itu. Kalau cakap Sidin itu dituruti, menularkan barakah. Ulun berjalan ke rumah Sidin karena ditelepon sedang di pasar, hendak bulik kampung. Lalu saya langsung ke sana pakai kopiah hilang. Setelah saya bulik ditelepon pakai telepon pondok, uja Sidin dudi amun ke rumahku pakai kopiah putih. Maka ulun dihendak lagi kopiah hilang, kopiah putih ternyata 2005 asli putih. Itu manurut namanya. Makanya santai ya cakap Sidin, tapi kalau diturut barakah. Sidin datang bertongkat ke pondok pepagian. Santri kami kan tahun 95-96 tuh apabila pagi sarapan ke parit gumpung. Maka santri ini kalau keluar pondok berjalan berjurut kayak itik lepas dari kurungan. Orang Honda laju-laju. Oja ayah coba ikam cari keluarga di pasar, suruh baulah kue, kau tukang jual. Akhirnya saya ada kakak di pasar minta ulahkan kue. Esok pepagian abang iparku datang pakai sepeda membawa kue pakai kardus Supermi. Kukira kue apa lah nang diantar Sidin. Sekali ku buka cempuduk pisang. Orang segagah saya yang dijual cempuduk, apa kata dunia? Kalau orang jelek wajarlah. Itu kan kue cempuduk itu kan kue kada bekelas. Yang kue bekelas itu kue gambong. Ala kue gambong itu kue paling jagau. Diapai orang saja tetap gambong. Dijajak orang limik jadi limping tetap gambong. Dicalap ke banyu lanah tetap gambong. Sekali gambong tetap gambong. Ini cempuduk nang dijual. Lalu saya disuruh lagi berjual nasi, buka kos, disuruh pulang berjual nang lain, baulah lah bubur kacang campur pisang lilin. Karena santannya ku campur dengan tepung gandum. Jadi kental, dikira santri santan pada tepung gandum. Ku jual tahun 94 mulai berjualan tuh, apa 96. Kujual, kumpulkan duitnya cukup untuk berangkat haji. Jadi kalau ada di film Indosiar, Haji Sulam berangkat haji sebab berjual bubur, itu sebenarnya menyinggung saya. Itu yang berangkat haji, berjual bubur, bukan Haji Sulam, saya sebenarnya. Cuman sutradara kada tahunya. Kalau sutradara tahu, mesti saya yang main film. Kalau aku yang main film, kurang pelangiran tidak bisa ngundang lagi. Kenapa? Sebab karena aku sibuk syuting di Jakarta. Enak lagi pelangiran aku. Untungnya kada tahu. Rupanya cakap Sidin tuh kalau dituruti dipakai ternyata barakah. Itu tanda ulama warasatul anbiya dan kita harus menyayangi sampai ke anak cucunya. Dengan tuan guru sahabat kita cinta, tanda cinta kita nang sesungguhnya sampai ke anak cucunya kita harus mencintai sekalipun beda pandangan, beda pendapat kada masalah. Tapi cinta tidak pernah berubah. Itu syarat supaya dapat barakah. Kita jangan ingkar sampai ke anak cucunya. Kadang-kadang menurut kita salah, tapi menurut Sidin bujur. Ada kisah di Jawa Timur. Kiai ini kedatangan orang membawa masalah. Orang ini sudah berkeliling bertanya masalah, berkorban.
sampai seikong orang bertujuh. Kayak apa? Amun belepan betakon kagurunan seikong, bolehlah guru kami berkorban sampai seikong belepan. Karena kami hendak berkorban seperanakan. Karena anak banyak. Orang berharikan anak banyak. Ikan belanak masak wati. Banyak anak, banyak rejeki. Menuai ini ikan belanak masak kuning. Banyak anak, nambah paning. Apa ada paning? Dilarang keluar malam, patang keluarnya. Bulik malam, uja umanya nak pegang keluar malam. Nak, aku sudah melarang. Uja sidin, aku kata keluar malam. Gak demai, aku keluar patang tadi. Cuman bulik malam. Parah kan? Amun di kampung, ikan belanak kepala karas. Banyak anak habis beres. Anak ada begawi orang HP di kamar. Kurang berhari banyak rejeki. Jadi anak berkorban belepan sampai singkung. Kada dapat dalil yang membolehkan. Ada Kiai Tuhan. Beliau beda pandangan dengan guru Anom. Begitu guru Tuhan ini didatangi, bolehkah guru kami berkorban sampai singkung orang belepan? Ujar guru, bolehai. Kenapa guru mengatakan boleh? Karena orang ini apabila disambat kada bolehnya kada jadi berkorban. Banyak locongnya. Jadi guru ini menyambat boleh. Beda pandangan dengan kita, kita kada boleh menyalahkan. Punya kita bujur sudah sampai singkong bertujuh, bujur. Tapi punya guru tadi sampai singkong belapan, jangan disalahkan. Setelah diteliti ternyata guru tadi bujur juga. Rupanya guru tadi berpolitik. Oh ya guru, boleh melepan. Cuman aku hendak bertanya, anak menang paling halus, kenalkah masih haluskah? Anakku guru ay masih halus. Dalam hati guru, kada sunat juga, belum berkorban. Mulihakan aja. Cuman supaya joko, oh ya guru, perlu ikam ketahui. Itu sapi tinggi kenal. Anakmu halus rendah, otomatis anakmu kada kawan naik ke atas. Cuma guru ya jangan tertinggal anakku. Aku ada usul ya guru supaya anakmu jangan tertinggal. Ikam nukar kambing singkong, kaget kejajakan anakmu naik ke atas. Nah, masuk pikirannya, berkorbanlah sapi singkong, kambing singkong belapan. Siapa yang bilang kada boleh? Jangankan belapan, sapi singkong 10 orang berkorban boleh, asal tambah kambing 3. Ini namanya kiai berpolitik. Jadi kalau Ustaz Ali Azhar hendak berpolitik, kada masalah. Ada masalah. Ada salah dengan fakihnya, beda pandangan, tapi tetap kita memuliakan. Kadang-kadang menurut kita salah tapi bujur sih. Ada usah jauh-jauh. Teka-teki ya. Teka-teki ini ujar guru, setiap barang kalau ditabang berendah apa bertinggi? Ujar murid, berendah guru ay. Ujar guru, adalah apabila tambah ditabang, tambah bertinggi. Kada ada guru ay. Tapi ujar guru, ada beda pendapat sama kita. Menurut pandangan kita, setiap yang ditabang pasti berendah. Lalu guru ini bilang, ada yang ditabang bertinggi, beda pandangan. Kita kada percaya. Tapi kita jangan menyalahkannya sidin. Setelah diteliti, ternyata bujur sidin. Uja sidin, ada yang bila ditabang bertinggi, apanya? Silawar panjang. Silawar panjang itu kalau ditabangnya bertinggi. Tabang pulang bertinggi, ujungnya jadi silawar rendah. Beda pandangan. Pandangan kita pohon pisang yang ditabang cocok berendah. Namun sidin kan yang dipandang silawar yang ditabang cocok bertinggi. Makanya tidak ada yang salah. Maka kita jangan menyalahkan orang alim dan sampai kepada keturunannya. Apalagi para habaib. Guru bertanya ulang. Kita ini supaya beda pandangan tapi jangan sampai luntur meletakkan orang alim di hati. Guru bertanya, ujar guru, setiap barang gugur ke bawah, ke mana mencari? Ke bawah guru ay. Adalah jisidin barang gugur ke bawah mencari ke atas, tidak ada. Tapi ujar guru ada guru ay. Orang kalau gugur ke bawah, pasti ke bawah mencari.
Tidak ada nang ke atas. Ya guru ada. Kada boleh menyalahkan tuan guru. Kenapa? Setelah diteliti, bujur sini. Apa dia jatuh di bawah, metih ke atas, hari hujan, rumah hujan. Begitu titik, kamu mau cari ke atas. Mana ada orang cari ke bawah. Hanya ada orang bungol tambuk. Ternyata kita betul. Kenapa? Nang gugur kunci. Sidin betul. Kenapa? Nang gugur banyu. Makanya beda pendapat. Nang satu, lima tambah lima, sepuluh. Nang satu, dua kali lima, sepuluh juga. Beda cara, tapi tujuan sama. Maka letakkan orang alim di hati kita. Kalau orang alim diletak di hati kita, sampai kepada zuriyahnya, sampai kepada ahli baitnya, yakin-yakin barakah. Ulun tahadus bin nikmah. Guru kami entah kenapa calon juga jadi bupati. Saya ini termasuk mahabbah dengan ayah sampai ke anak cucu Sidin. Tajun apa? Karena Sidin membawai tajun. Sampai saya terancam, Ustaz jangan berumpatan, kayaknya kada diundang orang ceramah lagi. Mereka zaman lagi di rumah guring, makan, apa tadi yang ngelih. Kada panas aku dibuat. Sekalinya saya membantu Sidin, bukan undangan berkurang, malah terbang sampai ke Kalimantan. Nah ini kan tahdus bin nikmah namanya. Kalau membantu guru, ini luar biasa manfaatnya. Saya berangkat ke Banjarmasin membawa ayah di hati. Saya kada berani berangkat sorangan. Di sana para habaibnya banyak. Di sana para syaraibnya banyak. Di sana para ulamanya banyak. Di sana para aulianya banyak. Saya kada layak ke sana, tapi saya ada punya modal. Saya sejak kecil meletakkan orang alim di hati. Kalau Sidin menyuruh, yang kada kawa ku makan, gin ku makan. Saya disuruh nginum di rumah ayah. Julung Idin cawan anti. Es nang bebungkus tuh. Kan ku betul dah. Ulun ni kan kena amandil. Kada boleh minum es waktu itu. Tapi karena Sidin menyuruh peminum, tertinggal betoknya kayak ibu betis. Suruh dia menghabiskan kekerupus, aku mengikut. Maka ada peti begigi. Saya takzim dengan guru. Saya meletakkan guru di hati. Saya kada orang alim gede. Saya kada alim. Saya bulik dari Pekalongan, dipanggil ayah, suruh ke rumah. Puja Sidin, ikam gini'i ma'ajar di Al-Baqiyatul Salihat tahun 95 waktu itu. Ulun menjawab, ulun kada bisa baca kitab ganal. Kata ayah, kada ganal, kada, ayuh ke pondok. Langsung saya ke pondok. Saya sudah bilang dengan ayah, kada bisa baca kitab. Tapi karena menurut cakap Sidin, alhamdulillah di luar dugaan. Saya mengira paling-paling di istidat Pak Majar. Sekarangnya sampai ke kelas 3 aliyah. Jadi ulun kada jua alim, tapi mulai bisanya mengikut cakap Sidin. Itu namanya ulama warasatul ambiya. Saya disuruh Sidin ceramah. Saya kada bisa ceramah, saya. Ditelepon, ikam ya Sidin gantikan aku ceramah di Farid Arman waktu itu. Awan Ustaz Abdul Hakim, anak din nang paling bungsu, nang pengasuh sekarang. Tulakan naik kami berdua. Jam 6 pagi ambil uang deh. Sampai di situ jam 7, rupanya ngeluarkan zakat benihnya, dan terimakannya lama, makanan, jam 7.30 selesai, kurang kakaknya tikar pandan, berbahan kami guringan. Jam 9 aku tak ilanan, aku jangkau hanya kemandian, bibirnya di parit sana. Maka betapih gedede pulang, ya pun nasi, bangun, menonton orang mandi, hender. Karena mengikut Sidin, ulun kada bisa ceramah, alhamdulillah bisa. Maka saya berangkat ini menurut matematikanya kada layak ke Banjarmasin. Maka saya ingat, dulu saya ikut cakap ayah, bisa. Maka saya berangkat membawa ayah. Saya letakkan di hati,
Saya letakkan Tuan Guru Sabat di hati saya. Saya letakkan Tuan Guru Zeki di hati saya. Sedikit-sedikit di dalam pesawat bertawasul ulun. Sedikit-sedikit bertawasul kada wani ke sana kada wani. Tapi karena saya mahabbah dengan para ulama, ternyata luar dugaan. Saya hendak pulik. Pas pulik hari Jumat, karena di sana tu 12 hari. 12 hari itu 30 tempat. Jadi saya mau ditahan lagi. Saya bilang sama panitia, pokok besok aku boleh. Karena di sana sudah ada jadwal. Jadi becuntan boleh tuh. Akhirnya dibelikan tiket. Ya panitia, ada Ustaz pesawat Garuda. Maka ulun kan mintanya Garuda. Karena panah utang. Jadi kada-ada julun setiling aja. Setiling panuh juga. Julun betik aja panuh juga. Nang ada cuma lain lagi. Bacaannya liun, tulisannya liun, bacaannya lain. Aku bertangkar kemarin. Pesawat apa Ustaz ya? Ya aku liun. Lain ya? Liun ya kok? Lain. Oh, rupanya bacaannya lain. Jadi naik itu pas delay 2 jam. Aturannya berangkatnya jam 1.30. Jadi pas delay 2 jam, sedangkan transitnya saya mengambil yang jam 3 Jakarta ke Jambi. Lain pesawat pulang, caranya sama, bisa dihadirinya. Ini lain pesawat, transitnya. Jadi delay 2 jam. Jadi kata orang bandara, saya kan ditunggu di bandara, petugas bandara yang menguruskan, ujar petugas bandara, guru terpaksa nginap di Jakarta. Karena pesawat delay, sedangkan transit jam 3, 2 jam berarti jam 3 kurang 10 menit berangkat dari bandara Banjarmasin. Pian kena sampai di Jakarta, cari transitnya, tanyakan macam mana kami guringnya di mana, macam mana makan kami, dan esok jam berapa berangkat. Pian mesti bermalam di Jakarta. Ulun dah hendak bermalam di Jakarta. Ulun hendak langsung pulih. Jadi akhirnya yang menjemput kami sampai ke Matang Lumut dicek dalam penerbangan. Tidak ada lagi bangku kosong penerbangan di atas jam 4. Kecuali besok pagi jam 10. Maka yang menjemput saya bulikan. Malang-alang banget. Sampai Matang Lumut imbah makanan bulikannya. Karena yang menjemput ini tokeh keduanya. Tokeh material. Caranya santri kawa di pujuk-pujuk suruh kejeket jambi. Bulikan. Karena penerbangan ada lagi. Ada penerbangan tapi kursi panuh. Sekalinya saya bertawasul 3. Dengan Tuan Guru Zaini. Dengan Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq Sapa, dengan ayah 3 ini saya bertawasul. Saya kada hendak singgah di Jakarta. Saya hendak langsung bulik ke Jambi jam 4.45 turun. Langsung ke transit, ternyata langsung dicetakkan tiket keberangkatan. Langsung masuk ke dalam pesawat tuh. Kada ada temandak lagi, kada ada temandak. Jadi ruang tunggu kada temandak, langsung masuk ke pesawat. Hitungan berapa menit pesawat terbang. Ayah pesawat seorang aku. Ayah Sahrini. Coba. Sekalinya anehnya, bangku nang kami duduk itu bangku orang. Bukan bangku kami. Sekali duduk, rupanya ada yang datang lagi. Tadi hulu kok, aku kan jalan pintas di suruh orang. Orang lewat sebelah sini masukkan. Saya langsung. Akhirnya bangku yang saya duduk itu, kami bertiga beranak senyanya orang. Datang tiket orang sama nomornya. Lah dicari di kantong saya buka. Sama juga. Dalam hatiku, berarti aku ini nindihnya ini. Ada mungkin pulangnya nindihnya aku. Aku yang paling uncit menukar tiket. Akhirnya datang lagi singkong. Kurang rumah pulang nang sama. Datang singkong anak. Berarti tiket orang nang kami tukar ini. Untung ada orang yang membatalkan keberangkatan di belakang dekat WC duduk. Orang itu semua mengalah duduk di sana. Berkah meletakkan orang adil di hati. Hisapnya gampang. Aturannya bermalam di Jakarta. Kada jadi langsung ke Jambi. Aturannya kita ini berurusan di dalam neraka. Mudah-mudahan kada lagi langsung masuk ke dalam surga. Dengan berkah mahabbah dengan para aulia Allah. Amin. Allahumma.
Rasulullah bersabda, ujar Nabi, inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Sesungguhnya ada nanti manusia yang masuk surga majjanan. Kalau bahasa kita ini cuma-cuma, gratis. Kalau menurut hitung-hitungan, kadalah yang langsung masuk surga. Karena dosa kebanyakan, ma 4-5 bakul dosa. Nyambeti orang kadalah hitungan. Kata kiai yang dari Jawa Timur kemarin, orang nang ketujuh nyambeti orang itu lalakian. Biasanya tapi kedesunyaan. Namun bibinian dasar sudah bawaannya. Mujizidin. Ii gatal banget nyambeti orang. Kebanyakan makan keladi loh kok. Namanya kurangi sedikit makan keladi. Kita nih kalau hitung-hitungan dihisap, tipis harapan hendak langsung masuk surga. Tapi ada orang nang langsung masuk surga. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka hai Rasulullah? Oja Nabi, man kana fi qalbihi min hubbil ulama. Yang orang itu di hatinya tetap mencintai ulama. Kalau dia meletakkan ulama di dalam hatinya, maka menjadikan sebab rahmat turun. Kita mengadakan haul ini karena mahabbah kita kepada ulama. Mudah-mudahan tidak meninggalkan ini tempat kecuali dosa diampuni Allah berganti dengan rahmatnya. Tapi perlu diingat, kata Nabi, ada pula gulungan manusia yadkhulunan nar majjanan, dia masuk ke dalam neraka gratis juga. Melihat amalnya surga orang nih, tapi kenapa tersinggah di dalam neraka? Maka soal khatimah kenapa? Ditanya Nabi, manhum ya Rasulullah, ujar Nabi, man kana fi qalbihi min bughdil ulama, orang di hatinya suka mencela ulama, tidak suka dengan ulama. Maka itu kehadiran kita di sini tanda kita mahabbah kepada ulama, karena yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Nanti digiring seseorang pada hari kiamat bersama siapa nang dicintainya. Maka di dalam kitab Matla'ul Badrain ada hamba Allah nang hendak digiring masuk ke dalam neraka. Allah tahu aja. Cuman Allah menyuruh malaikat, panggil hambaku nang hendak digiring ke neraka. Tanya dia, pernah ada ketika di dalam dunia duduk satu majelis dengan ulama? Kalau inya pernah duduk satu majelis dengan ulama, sudah dosanya ku ampuni, masuk surga dengan rahmatku. Karena kita ini semua masuk surga dengan rahmat Allah. Cuman inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah selalu datang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka itu kita pada boleh putus asa daripada mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang berkabun. Orang berkabun kada pernah putus asa mengharap rahmat Allah. Tanamnya kelapa, habis matian dimakan babi. Tahun dulu ditanamnya pulang, habis matian karena kemarau. Tahun dulu ditanamnya pulang, habis matian karena banjir. Tahun dulu ditanamnya pulang, akhirnya yang menanam matian. Orang berkabun sampai ke mati kada putus asa. Maka kita mengharap rahmat Allah sampai ke mati, jangan pernah putus asa. Rupanya ditanya, pernah dak sekedudukan dengan ulama? Makanya kita di majelis taklim nang disiapkan ini, amun ingkat kita apalagi seminggu sekali ya, datang ai kita di Banjarmasin tuh, Tuan Guru Bakhit itu nang datang perjalanan 8 jam. Jam 8 pagi berangkat, jam 4 petang yang sampai ke tempat itu, 8 jam. Saya mengisi di rantau tempat Guru Nopal. Itu perjalanan 4 jam ditempuh. Saya hanya datang betirin parkir mobil bis. Ternyata nang dari jauh-jauh datang mau sekedudukan dengan para alim ulama. Karena di wadah Guru Nopal itu para habaib saja yang hadir 30 orang. Belum lagi kiai-kiai nang kena kenal tuh. Surupannya kena kenal. Surupanku halus.
jadi ditukarkan oleh kesayangan guru bakit soban nang ganal, makanya bukan ayona boga ganalan soban. Tapi alhamdulillah saya di Banjarmasin belum lagi ingat baju ko ditukar di antari orang baju hanyar, belum lagi ingat kupiah ku antarinya pulang di kupiah antaran orang. Nang apa aja ko di Banjar tu di antari orang, nang kada di antari orang bini anom kenapa sebab kurang rumah empat. Jadi jako menpanat tinggal aja jako di hotel ada jako empat terus karena ada yang ngakutan nih kamu di jangan pulak sorangan kalau kuburik berdua aja empat tamsi dia. Jauh-jauh orang datangan sampai 8 jam itu bukan main. Kalau dari Banjarmasin ke Brebes 4 jam itu yang datang pakai mobil luar biasa. Orang duduk di majelis sidin gitu tuh karena hujan lebat caram nih kedudukan caram habis basah timba kau pada bergerak. Di sini maka hanya perintisan sedikit hari kada datangan. Ada orang yang datang patang nih. Ada tahan kita, orang ini hebat-hebat hadir di majlis ilmu, perjalanan 8 jam ditempuh. Saya mengisi daerah Amuntai, di wadahnya Guru Yanur Mondok di Arauda. Itu Habib berangkat pakai kursi roda datang, asal duduk berkumpul dengan para ulama. Saya mengisi malamnya, ada Kiai Tuha berdua sebelah kanan ulun. Duduk yang tahunjur kata kau bersila lagi. Jadi imbah acara ulun nak mendiriakan nonton. Jepanatnya kata kawa guru Aisyidin bekilik. Bukan bekindong, bekindong dari belakang bekilik kayak kanak tu nah. Dikilik umur 90 tahun lebih tuan guru datang hadir bersama guru-guru yang lain. Sampai bekindong hadir. Kenapa? Karena hadir di majlis ilmu itu penyebab rahmat turun. Itu penyebab pelebur dosa. Sidin nang banyak amal saja hadir di tempat tuh. Apalagi kita nang kadapati banyak beramal ini. Kalau ada majelis taklim mingguan, kita hadir. Karena kalau hadir, rahmat Allah bersama kita. Rupanya ditanya, ada pernah hadir juga. Coba tanya nang kedua, pernah tak sekampung dengan orang alim? Kalau pernah sudah dosanya diampuni. Kita alhamdulillah diinhel ni sekampung dengan Tuan Guru Sapat. Itu bersyukur banget kita. Sampai kepada ahli baiknya, juriahnya ada di daerah kita. Itu bersyukur menyebabkan rahmat turun. Rupanya sekampung kada suah juga. Akhirnya tanya nang ketiga, pernahkah makan sehidang tak imbai awan orang alim? Makanya ulun waktu di Pekalongan paling suka makan sehidang dengan kiai, apalagi waktu lapar. Karena ulun tahu pang kiai kada banyak makan. Akulah yang mengguhitnya. Kadang belum lagi aku nyiap nasi, hayam menyebelah ke piring gudah. Sidin mencibuk akan. Jaku kada payah, pak kiai kada payah. Dalam hatiku, alhamdulillah. Samanya aku juga pas ziarah di makam Tuan Guru Sapat, itu wali itu. Dimudahkan Allah, saya berpikir amun ulun singgah di Sapat kaina katembidahannya pakai but halus ulun ni besahan penyakit sampai wahinwes ada penyakit gugur jadi ini kada kau mengangkat jadi amun paham-paham pas dibutuh ngilu ni ngilu japu but halus-halus but ganal kada ada kaya apa tapi kada singgah aku hendak ziarah mereha ziarahlah saya sekalinya berkah wali dimudahkan Allah. Kenapa saya maka ziarah di Sapat tu tadi? Kenapa juga hubungan Bapak Bupati datangan pakai nang but nang mewah tu dengan hubungan Pekanbaru. Beliau ada, aku duduklah di situ. Sama-sama baca Yasin. Habis berdoa beliau berdiri karena kenal Bapak Sidin. Hendak kemana? Julun hendak ke Tembilahan. Tapi nunggu bot dari Sapat, jangan Yasidin naik bot kau aja. Kata aja kau kata, ada di hati ayah gitu. Tapi dia hendaklah menampak-nampakkan yang kehendakan gitu. Ya kau kata terima kasih, kata guru ayah. Ada yang juriat Sidin tentang makam tuh. Kata guru ayah jumpat diganding Sidin aku. Ditarik Sidin masuk ke bot tuh. Aku berkurai pengharas kawan. Mudah-mudahan yang punya kan melapas Sidin nih. Yang
pakarannya agak banyak singkat asidin. Sang Jurizal bakar asidin diragap din apa? Aku bakar as juga dia. Itu rupanya orang supan nih. Ada hati-hati sing handak-handak. Abang bakar as tapi betis melangkah. Akhirnya sampai ke bot. Sampai ke bot dibukakan ulang oleh bupati pintu nang khususnya di dalam gak ada kursi dua. Dua buah dia pusat masuk sini dua aja coba kada dia aku di luar aja tapi aku maju bagus akhirnya pada ke dalam itu berkah memuliakan wali tadi jadi disuruh makan bersama oleh kiai saya sedang puasa buka kok kenapa karena kalau makan sehidangnya luar biasa. Jadi saya pernah suatu ketika puasa putih 3 hari puasanya 3 hari. Hari ketiga sekalinya diajak saya pergi ke undangan. Kiai singgah. Itu sidin bampat bading, ada satu ketua moi alim luar biasa. Sopan hijau-hijau. Jadi singgah ke pondok, pergi sidin ikut kami witih kiai sepadingan. Kami berdua santri ulun sambil bebaju, sidin mengambilkan kopiah, sidin pasaran kopiah, banca-ancap lah pemasok ke mobil. Jam 5 sampai ke tempat undangan, rupanya jangan haul, para habaib kumpul di situ. Jadi saya karena ikut kiai langsung masuk ke dalam. Pas berduduk berhadapan dengan Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad, sahibul haul 14 Sa'ban di Pekalongan. Biasanya kalau acara haul, saya pernah melihat Habib Lutfi ikut mengukur hidangan di tempatnya tuh. Tapi memang terkenal min auliyaillah. Habib Ali itu ketika meninggal malam Jumat subuh, saya selalu sembahyang betatai dengan sidin. Sidin 100 lebih usia, tapi Ihya Ulumuddin 4 jilid hafal. Kalau Sahih Bukhari 4 jilid hafal, saya ikut membaca setiap bulan Rajab baca Sahih Bukhari. Para habaib, para kiai, saya ikut di situ ikut kiai. Tidak semua disuruh baca, orang 100 ada yang hadir itu berkeliling berlingkar kayak ubat nyamuk. Itu tidak semua disuruh baca, tapi kalau saya hadir, saya tak pernah tidak disuruh baca. Apabila Habib Ahmad bacakan minal jambi farakah ikra, saya angkat kepala, beliau beruntung. Maka saya paham setiap saat saya suruh baca, maka semua para kiai pegang kitab, aku pegang kitab. Kalau tak ada kitab pada beberis, kuitihnya kiai sebelah beberis, kuhopi, terserah aja. Soalnya saya kan bakal membaca. Jadi kiai membaca nak beberis. Jadi begitu disuruh, kalau hadus, lancar aja minta pun pada beberis. Ya pak, kumol baca nak bergundol itu, bisa ada. Jadi saya minjam dengan kiai bertukar, tersenyum kiai, kan masalah. Daripada aku tersalah membaca. Pas saya berhadap dengan sidin makan dah, saya bingung. Maka jam 5:30 dahari puasa makan, puasa makan. Kalau puasa kan besok-besok bisa puasa. Kalau makan sehidang dengan beliau kapan lagi? Maka di Jawa tu kalau makan sehidang memang talam tu bertuyuk di situ lah sudah. Ada pakai piring ke dah? Itu kambing tu timpahannya berpanjangan di situ. Bergegantian mengibit kawan sidin. Apa pada nikmatnya saya? Kawan saya di sebelah mengibit apa? Hoi katanya puasa. Ada peduli apa? Makan pula. Baru lapar aja sudah. Esok-esok aku puasa aja kemudian ada undangan pulang. Jadi lagi. Jadi lagi. Makanya kalau sehidang dengan orang alim sudah dosa diampuni masuk surga dengan rahmatku kata Allah. Kada juga pernah tanya yang keempat pernah dah mencintai jadilah meletakkan orang alim di hati jadi ya kalau dia pernah meletakkan orang alim di hati apalagi dia ada di hati orang alim kita ini meletakkan Tuan Guru Sapat ada di hati kita meletakkan Tuan Guru Zaini ada di hati kita meletakkan Ibu Sayyidah Khadijah ada di hati kita. Kita hauli hari ini yakin kita sidin tahu. Kalau sidin tahu kita ada di hati sidin, yakinlah barakah akan turun. Tuan Guru Zaini sekumpul bercerita. Bagi sidin di zaman dulu ada bibini hendak banget diendap di hatinya orang soleh. Berjalanlah ke rumah guru tadi berjalan.
sekali berjalan ke rumah guru tadi, ternyata Bulik meninggal sapu tangan. Sapu tangan ditinggalnya. Guru tadi begitu orang sudah bulikan, ketemu sapu tangan. Ujar guru, ini sapu tangan bibini tadi. Cuman kemana? Membulikakan ke depan tuh orangnya. Anak berhepi, orang berhari ke depan berhepi. Lalu diambil sidin, diandak di tempat nang tinggi, nang kada terjangkau oleh kekanakan. Hasrat hati apabila bibini itu datang, nyaman membulikakan. Rupanya hadangi hari ke hari kada berbulik. Jadi sidin guru apabila teitihi, sapu tangan tuh kegandangan di bibini itu. Kena isok teitihi pulang, kegandangan pulang di bibini itu. Akhirnya bibini itu ada di hati sidin. Hari-hari kegandangan ternyata kata Tuan Guru sekumpul diangkat Allah menjadi wali kutub karena dapat meletakkan dirinya dalam hati. Maka orang-orang hebat itu ya guru kami, santri itu pintar macam mana meletakkan dirinya ada di hati guru. Maka yang banyak berhasil itu orang yang berkhidmat kepada guru. Di zaman dulu ada mondok 3 tahun lamanya. Tahun pertama gurunya menyuruh tukang bersihkan WC cuman ada ngaji kan ya? Ada dibulihkan ngaji tukang bersihkan WC setahunan boleh ke rumah. Uja abahnya sampai ke mana nak belajar pakai. Uja anaknya masih baik di sekitar babul WC. Ayuh aja abahnya marah nang pantik ikam ada di hati guru. Apabila guru ingat orang ikam dia diam tuh lah. Mereka ada belajar. Tahun kedua tulak pulang. Sakannya dipindah tukang sapu halaman. Kada belajar pulang setahunan. Boleh ujabannya sampai ke mana? Bab nak belajar bab pakai. Alhamdulillah bahaya begisir sudah. Selamat babul wisi tapi tukang sapu halaman. Mereka jabahnya nang pandik ikam ada di hati guru. Sakannya tahun ketiga tulak pulang. Diangkat menjadi tukang hidupi lampu dalam masjid. Kada belajar. Sekalinya suatu saat malam terjenak gurih. Terlambat bangun, sekali terbangunan kiai sudah datang, santri datang. Di masjid ternyata masjidnya lampu belum hidup. Terkejut sidin bangun, mahingal. Tarik nafas, mahingal. Sekali begitu menghembuskan nafas. Semua lampu hidup, dan anak hidup. Esok dipanggil kiai, ikam bulik, ikam alim sudah. Ternyata barakah. Ternyata orang hebat itu mesti banyak pengabdian kepada gurunya agar dia berada dalam hati gurunya. Maka itu cintailah orang alim. Ternyata kada pernah juga. Tanya lagi, macam mana kita nak mencintai orang alim? Kada suatu tamu. Tanya, pernah dah mencintai orang yang cinta kepada orang alim? Mencintai orang yang dicintai oleh orang alim? Di sini cuma sangkutnya. Kita dengan Tuan Guru sapat kada suatu tamu. Kita mencintai tapi kada meresap banget kada suatu tamu, bayap, Pak. Tapi kita mencintai ahli baitnya. Dengan Rasulillah kada pernah bertemu. Tapi kita mencintai ahli baitnya. Maka hari ini kita mengumpulkan para juriyahnya Tuan Guru Sapat ini termasuk nang terakhir nih. Andai kata dosa kita belum terampuni, ternyata nanti disidang oleh Allah, ternyata ada harapan masih dosa kita diampuni oleh Allah, berganti dengan rahmatnya. Ini hikmahnya mencintai orang alim. Lalu apa amalan sidin? Sedikit lagi. Amalan sidin, ujar Imam Syafi'i pertama mengerjakan perintah dengan ikhlas. Wal ikhlas yuhassinul amal. Ikhlas itu binting amal. Kalau beramal ikhlas walau sedikit ganal pahalanya. Ada kisah orang ini sama-sama belajar di pondok pesantren, sudah tamat takdir berbeda. Nang seikong sugih tapi pemalar, nang seikong susah tapi pemurah. Nang seikong bakabun durian tapi pemalar, nang seikong bakabun ubi kayu tapi pemurah.
karena orang bekabun hobi kayu, maka bungkahnya hobi kayu. Karena hobi kayu nang dijual, maka harganya harga hobi kayu. Harganya murah, karena hobi bercampur kayu. Jadi kalau pian bertukar hobi kayu, banyak kayunya, jangan berharunom. Nang tukang jual ada salah, ini sudah bersurah, hobi kayu. Hobi bercampur kayu. Kalau ada nang bercampur kayu, kamu nak, itu dede. Lalu harganya murah, nang seikuk durian, tapi pemalar. Nang bekabun hobi kayu, begitu panen, masuk akan hobi kayu ke sangi asoy. Atar ke rumah kiai nang majirinya mengaji halang. Kiai ini senang melihat murid ingat awan peguruan. Bukan memandang hobi kayunya, tapi memandang murid ingat awan guru senang tulak kada koro jenang laki. Apa nang kita balas umanya hakin anak kita. Santri nang membawa hobi kayu, jenang bini kada apa-apa nang kita belas kecuali ada kambing berian orang halam kenal sudah marah aja kiai tangkap aja kambing tu julong kainya. Ini berkah ikhlas nih. Sekalinya dijulong kambing, uja santri kada usah guru ai, kada aja guru ikam kada boleh menolak rezeki. Kada nyaman santri ini hasrat datang membantu guru, sekalinya merampok guru. Habis kambing din dibawa, tapi kena guru menyuruh bawa ai pulih. Tetangga kawan nang bekabun durian nang pemalar bertanya, ikam dari mana dapat kambing guru memilih apa kisahnya? Ubawakan hobi kayu sesangki, mulikan julidin kambing. Tebayang mainan sugih tadi, ini ada harapan nih. Kawan bawa hobi kayu dapat kambing, kalau membawakan durian sekarung bisa karbo mulikannya. Tulakai mambil durian, sahan durian, pakai pengawal sampai ke sana hasrat dapat karbo. Terkejut guru melihat nang pemalar datang bawa durian, kada berangin, kada apa, kenapa makmatar durian. Bawa masuk ke dalam, ya kiai, apa nang kita belas? Ujian nang bini, apa nang kita belas, kada bisi apa-apa. Jangankan kambing, anak ayam kada bisi. Awas, berunding di dapur, santri nama bawa durian ini tambah tabel harapan. Kenal banget, sapu jakar baunya kada bakal luar belum. Kada tahu kawan minik musawarah di dapur, apa nang dibelas. Ujian nang kiai, ujian nang bini, marah. Daripada ada bapaknya itu bawaan hobi kayu kawan yang semalam itu aja diangkat julong kainya. Begitu dijulong melihat hobi kayu lama limbai kulit. Ada wanita lewat wahana jalan tapang samahan pas kebun. Kalau kau ketemuan nang membawa hobi kayu semalam, kenapa nang satu hobi kayu dapat kambing karena ikhlas. Nang satu kenapa bawa durian dapat hobi kayu karena kada ikhlas. Orang hebat itu beramal ikhlas. Sampai tadi malam diceritakan Sidin kada mau menerima gaji. Itu tanda bahagia daripada orang ikhlas. Nang kedua, meninggalkan larangan. Dalam kitab Nasaihul Ibad, kita ini berat meninggal larangan daripada mengerjakan perintah. Kalau diperintah alhamdulillah kita dapat aja, tapi meninggalkan larangan enggak deh. Kita ini dilarang jadi orang sombong, tapi sesekali kadang bisa juga muncul sombong. Buktinya bila orang kada menghargai tersinggung, ada sombong. Orang yang kada sombong itu kada pernah merasa tersanjung dipuji orang. Kada pernah sakit hati orang kada menyanjung. Makanya kita kada boleh minta disanjung. Para aulia itu katanya dia tidak suka disanjung, cuman orang menyanjung. Kalau orang senang disanjung itu nanti jadi orang tak anjungan. Kalau sedih dicaci jadi orang perajuan. Berarti masih ada sombongnya tuh. Kada boleh kita punya sifat sombong. Karena para aulia Allah itu punya sifat tawadu, mewarisi kepada Rasulullah syadidal haya'i wat tawadu. Guru bakhil itu kurang apa? Muridnya luar biasa tapi tawadunya. Saya dijemput oleh yang dekat dengan beliau di rantau. Setelah dijemput dibawa ke rumah Tuan Guru Bakhil. Saya sembahyang di bagian putra. Jadi dibawa ke bagian putri, Sidin nunggu di sana. Hidangan sudah tersedia, Sidin kada mau makan. Karena tahu saya bakal datang. Mahadeng ya Sidin, tawadunya luar biasa. Mengkita tamu lambat datang makan berdahulu. Sidin mahadeng ya Sidin, mahadeng. Begitu saya turun di mobil, pas hadap mobil itu pulang parkirnya, pas hadapan muhara Sidin. Sidin duduk di sana hadap ke muhara, hadap keluar.
melihat saya turun, mencepat gerobak itu berdiri. Berjalan banyak, makanya saya bersalaman di pelatar. Aturannya saya yang masuk ke dalam. Tapi beliau banyak berjalan menunjukkan tawaduknya. Mengajari kepada kita ini, sehebat apapun kita harus merendah diri. Tahan sidin menyambut ke hadapan. Dihirit sidin masuk ke dalam. Saya kedua ini, merangkap kedua ini. Mencium kedua ini. Tapi beliau yang mencium. Tawaduknya luar biasa. Tawaduknya. Hati hendak mencium. Tapi kedua ini. Maka kan dimandi pulang tu belum tulak tu, sampai di hotel tu nak baca ancap orang tu ambil lekas, jadi baca apa tulak. Maka baju nang bakas dianggap sini tu, ku sayangi di rumah tu bajunya tu nak kulilang gitu tu, baju putih belum ku pakai lagi, kena ku pakai banyak apa minta, aku nak kulilang, nak imbakan kutuk di sana tu. Tawaduknya, begitu makanan. Kada boleh duduk jauh petatai sidin. Ada banyu sidin spesial pakai botol, kada pakai manis kada. Dibagi di dua banyu sidin. Ada banyu lain banyak bagi dua. Jadi kami separuh sorak minum banyu sidin. Handak kulik, ulun handak kulik uji sidin di mana guru pemalam. Ya ulun terserah panitia bertanya di mana di hotel. Uji sidin di rumahku haja. Saya kena menjawab, kada layak saya di rumah sidin. Tiga kali sidin bercakap, hanyar menghiakan. Tahan sidin menyuruh, menelepon anak buah yang menjaga rumah sidin di Handil Bakti itu. Saya bertanya, dengan orang sana, perumahan di sana itu berapa sebuah? 2 miliar. Tapi mahal rumahku, rumahku 6 miliar. 6M-nya kok. 6 kali membayar kan kalau banyakkan hutangnya ya membangun pondok ini berapa M dah habis berapa kali membayar kan habis-habis belum ada aja hutang masih di materialnya ini luar biasa tawaduknya begitu ulun bulik belum lagi masuk ke mobil sidin belum bergerak lagi tetap di halaman itu kadang berjauh pancap aku naik mobil hanyar sidin masuk mengajarkan kepada kita agar kita ini merendah diri ternyata orang hebat itu pasti tawadu karena dilarang merasa hebat tapi kadang-kadang kita ini masih merasa hebat memang kita bercakap bisa lah kita kada usah minta dihargai orang bisa tapi praktiknya belum tentu. Aku sudah sopi dah membuktikan. Saya menggantikan orang ceramah. Asalnya nang menceramah itu tuh almarhumlah Kiai Haji Norman Kadri Jambi provinsi itu terkenal. Dah. Rupanya seminggu sebelumnya beliau membatalkan cari ketungkal nang hebat ceramah waktu itu Kiai Hasan Azhari sekarang pengasuh pondok Riyadus Salihin. Rupanya berhalangan pulang. Malam di Kiaudin aku ikam besok berangkat maka sejam lebih perjalanan pakai Honda aku karena murid iya tolak saya ke situ bawa nama mencatat di buku di kertas haloi aku cari sampai ke sana orang banyak di masjid kada mengherani orang kapok ada tahu pang orang jadi aku tanya siapa mana yang namanya ini dada orangnya aja masih di rumah, ya pun mana rumahnya tunjukkannya sini kan mau ngantar tahu ayah, paksa butuh mencari masuk ke padang hubi di kapung anjing aku ya pun nasib ayah jadi penceramah karena kapung anjing orang panitia menyambut awak anjing nak menyambut maka kasar aku lalu nyambutnya ngapong cuman aku tahu bang ilmunya anjing nih kita harus berduduk pura-pura ambil tanah humbangnya buka jadi sampai ke rumah tuh sekalinya belum mandi lagi berendukan masih hadingnya aku mandi ya paksa aku mahading mandi ini jauh hebatnya penceramah mahading panitia mandi sudah hebat tuh datanglah ke tempat sudah acara ketua panitia kayak Ustadz saya ini tadi kata sambutan Bapak Ibu minta maaf hari ini yang ceramah tidak sesuai dengan yang tertera dalam undangan. Dalam undangan Ustadz Norman Kadri yang kada asing lagi di tengah-tengah kita itu kelas papan. Itu cukup usaha kami. Tapi karena beliau berhalangan kami cari ganti yang hebat waktu itu Kiai Haji Hasan Azhari. Cuman karena beliau berhalangan.
Maka digantikanlah dengan ustaz yang sudah ada di hadapan kita. Minta maaf Bapak Ibu, saya pun tidak kenal dengan beliau. Entah siapa namanya. Mau ada mati buku molnya penelitian nih. Jangan betapun, orang segagah aku. Pikirku belum tahu dia. Kan tiba sombongnya kan? Tiba sombongnya panas ya ucamah. Aturannya kan kada boleh, dilarang. Tapi masih aja kita nih, meninggalkan larangan ini berat, ingunya kita nih tinggi. Merasa hebat terus, dilarang kita punya sifat hasad. Tapi masih aja kita dengki orang. Masih hai kada senang melihat orang senang, masih. Apalagi lawan kita. Apalagi kemarin pernah mengecewakan kita. Kita janji sudah kemarin sehidup semati. Sekali menikah dengan wanita lain. Wanita mana yang tidak terluka hatinya? Tak ada di Indonesia katanya. Aturannya kita merasa bahagia melihat orang bahagia. Kita bisa di mulut cuma aku melihat. Begitu lakinya kawin dengan orang lain, minta maaf, apa kata istrinya? Tidak apa-apa, aku bahagia asal kau bahagia. Buahnya di montong cuma begitu lakinya tulak menggerung menangis. Ku menangis membayangkan. Ada tuh lagunya. Jadi itu siap. Ya aku modus orang nih. Mestinya kita belajar senang melihat orang senang, susah melihat orang susah, tapi tidak bisa praktik. Makanya ngalih meninggalkan perintah. Tapi orang hebat itu bisa. Orang hebat itu bisa. Kadang mau dengki dengan keberhasilan orang lain dan inya bersih hatinya. Inilah amalan mereka. Maka itu kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la budda likulli muslim, tidak boleh tidak bagi tiap orang muslim. Pertama, amrun yamtasilu, perintah dikerjakan. Makanya dia mesra mengerjakan perintah Allah. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu selama 40 tahun wudu isya sampai ke subuh kada batal. Kerjanya apa? Baca Al-Quran sampai khatam, wajar berkeramat. Sidin nak mengumpulkan orang banyak, mendung hari nak hujan, pandang sidin mendung ketegisir, berkeramat. Aku hari itu kayak itu juga, besar ceramah. Soalnya mendung hari hijau langit, ku pandang ketegisir, nang tipis, nang tabal, tajun, patah payung. Aduh, nyamuk gagal jadi wali. Kayak pada berkeramat malam guring manjang. Imam Malik tuh, itu setiap malam beramal semalam suntuk kalau tertidur sebentar saja karena rindu hendak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Setiap malam bermimpi bertemu Nabi, tapi cocok saja guru sidin 700 orang. Amalnya setiap malam semalaman mesra mengerjakan perintah Allah, wajar berkeramat. Setiap malam termimpi bertemu Rasulullah, malam termimpi siang jadi kenyataan. Kita kebila malam mimpi siang jadi kenyataan, tapi bagus karena mimpi kada karuan menjadi kenyataan belak musibah kita. Nah, nanti termimpi di kampung anjing, kalau itu menjadi kenyataan kemana kita buka? Untung cuma mimpi. Tapi kata orang ada mimpi yang bagus ya. Tamimpi di kampung ular bagus ya. Amunnya bibini tamimpi di kampung ular berarti ada laki-laki yang hendak menyuntingnya. Kalau lelaki tamimpi di kampung ular ada bibini nang hendak. Ada kawan gua itu tamimpi di kampung ular senangnya. Ya bu, jangan senang dulu lihat ularnya juga. Karena ular sambur jangan dihedengi. Dapat bini pamamanya. Sambur hari-hari ini. Mohon orang baik laki di mamai terus. Nah itu kalau sempian dapat bini pamamayan, mungkin kemarin kita mimpi di kampung ular sambur. Bibinian juga kalau di kampung ular sawah jangan dihedengi. Dapat laki penguliran berikon terus. Yang bagus itu katanya kita mimpi di kampung ular tadong. Walaupun hilang tapi lincah. Makanya ibu-ibu bersyukurlah yang dapat laki hilang. Alhamdulillah ya Allah kau kirimkan Hajar Aswad ke rumahku. Ada kok makanan di rumah tukang diguyur. Tapi itu bukunya kan dia minta ketambahan terpuja orang. Kalau Imam Malik mimpi siang jadi kenyataan. Mun kita kadang mimpi ya Allah dicutang-cutang mimpi.
apalagi musim-musim judi yang disebut tadi tu. Ini judi online pula. Kalau dulu tutup, kami kadang-kadang ditanya, mimpi apa tadi malam deh? Jakawan pun naik sepeda, Pak. Berapa orang sendirian? Oh, sepeda angka 8, kau sendiri angka 1. Gendingakan nomor 18. Sekali dipasang nomor 18, sekali keluar 81. Kebalik sekalinya. Kadang-kadang kata kianan dari Jawa Timur, anak malam disuruh guring, subuh dibangunkan, bukan disuruh sembahyang. Takut ini mimpi. Mimpi apa tadi malam nak? Melihat waring bahaya. Kemana bukahnya nak ku kapung bahaya naik sepeda. Wah, hebat tu jalan bahnya. Mun waring bisa main sepeda. Perpikong nak saikong. Maka itu jawabannya ku pasang dua. Pertama 81, nak kedua 18. Kadebat hati balik lagi. Ujian nang anak kainah hulu bahaya. Kenapa? Waring tu aneh bahaya. Kenapa aneh? Waring tu jawabnya waring. Tapi muhanya agak mirip abah aja. Orang mimpi bagus-bagus, kenapa? Karena amalnya luar biasa. Imam Syafi'i itu karena bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Makanya kita menyambut bulan Ramadan nih, perbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Tapi wajar aja Sidin hafal Al-Quran umur 7 tahun. Kita penilaian 70 tahun Al-Quran gak dihafal belum. Alifan juga dihafal. Maka 7 banget jadi imam. Ayat langganan kuliah kulwallah. Kuliah kulwallah. Anak bawa takus nang halus sampai hafal anaknya. Pas jadi imam sekalinya amin rakaat kedua. Nang anak menjuhur selakong mamanya. Mama aja. Abah tuh pasti kulwallah pulang. Sama abahnya kan malu lah. Ayat keanginan anak pindah ayat. Inna a'tayna. Cuman ke depan mencari a'tayna. Tabulik-bulik. Inna. Inna. Aduh jenang bini. Gawat nang Tuhan ya. Mungkin di sini kebila selesainya. Terpaksa nang bini menyahut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada kawa kita 30 kali khatam tapi paling tidak perbanyak Al-Quran. Maka beruntung di sini ada program setiap seminggu khataman Al-Quran. Setiap seminggu khataman Al-Quran. Ternyata orang hebat amalannya pasti Al-Quranul Karim. Nang ketiga terakhir nak ibu sampai hari wa qadarun yaqdabihi. Qadarun takdir. Kalau dibaca qadarun takdir, kalau kidrun rinjing, kalau qadir lagi ijum. Ya kalau berbeda barisnya apa lain maknanya tuh. Aku minta maaf lah kalau kebetulan sama kawin dengan ijum jadi pas-pas. Kita harus ridha. Semua yang terjadi ini kehendak Allah. Ridha aja. Rezeki Allah yang ngatur. Nasib Allah yang ngatur. Kita hidup ini diatur. Maka jangan umpat matur. Apabila sudah aturan Allah kayak itu, terima aja. Jangan kalian terima. Karena kita diatur oleh Allah. Raja kita kemana aja. Kalau ini raja kita ada aja tuh. Amun kata raja kita kayak pahaja pada depan. Saya sudah suatu saat hendak mengadakan haul, haul akbar di Al-Baqiyatul Salihah. Saya ditugaskan mencari tempat penginapan agen penceramah. Bapak kami di mobil itu ulun yang menyupir. Sekalinya ke tengah harian. Ujak kawanku, kita makanan ulu ke warung. Lah saya kan tidak ada rencana makan di warung. Jadi kada membawa cukup duit lebih ke dede. Cuman alhamdulillah kita bawa duit 280.000. Pikir hati cukup pai makan berempat nih. Masuk ke warung. Rupanya hanya duduk sakanya kawanku nasikung nalipun kawannya lagi di mana nih di pasar. Ah ke sini gabung kita makan. Hayatku sikung sekali datang bertiga. Wajahku musibah ini. Bisa kada cukup duit kong bertujuh makan. Akhirnya dikeluarkan makanan. Sokalinya ikan senangin ya berang piring. Nah hanya besana tuh. Seberang sana buntutnya, seberang sini kepalanya. Kemudian hayam kampung nanya besana awan cacahan sambal acannya. Kemudian keluar pulang hunagalah nang besatang. Aku berdua kemudian ya kawan kok ada melihat nih. Di nang senangin nang genal nih. Sekalinya cok ya kesenangin. Dari hatiku 50.000. Cok kahut hayam kampung
20,000. Ambilnya undang dia lah. Aduh, mitong lagi apa? Ya, ada cukup duit kau ni. Terpaksalah aku mengimbangi supaya cukup. Aku mengambil gulai jengkol. Jadi aku makan gulai jengkol, bang. Supaya cukup bayarannya. Mungkin cukup, malulah aku. Orang segagah aku mengadik cukup bayar makan. Kalau orang jelek, wajar lah. Jadi aku sungguh begini kan menjaga enmet. Wibawa itu kalau dijaga. Sekalinya makanan sudah ya kawan napakan yang ini dah ya pokok nyaman jengkolnya sudah hanya menjaga duit ini kok ada cukup. Sekalinya datang pulang berempat, cuman di antara berempat ada satu toke Haji Asa namanya anggota dewan toke kelapa. Aku ajak bergabung, jangan gabung sini selanjutnya pasak biar mandi sekalian masih belum ada cukup duit kok. Kekaruan sedikit 11 makanan berhemat makanan itu kalau dihitung di atas 700,000 mana cukup duit kok. Tapi aku kadang mau kalah gaya, begitu selesai aku panggil pelayan, dia aku hitungkan. Ujian nak tu, jangan usah tanya. Katanya aku yang mau bayar, aku yang bayar. Kan usah tanya. Bilang pelan, jangan mau. Dan hati ke siapa bunga? Gaya cuman, iya. 3 x 3 = 9. Kaya tak kaya, yang penting penampilan. Jangan kalah gaya, sudah ada berduit, kalah gaya pula. Hanya-hanya, aku banyak berduit pada 280 cuma. Boleh di situ menyesal aku. Yang kata dibayar yang kata orang aku makan kopi berdua. Bukan kata tahu, orang takdir jengkol. Makanya kita dengan takdir pasrah saja. Setelah berdoa berusaha, mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah sesuai dengan nama majlis Husnul Khatimah Wasa'adah. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.